dengan saat ini untuk Gunung Semeru masih statusnya di level 3 siaga. Nah, mudah-mudahan seiring waktu aktivitas Gunung Semeru tidak ada aktivitas yang menonjol. Di samping kita mengharapkan tidak terjadi cuaca ekstrim seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan seiring waktu aktivitas Gunung Semeru tidak ada aktivitas yang menonjol. Di samping kita mengharapkan tidak terjadi cuaca ekstrim seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Untuk banjir lahar apa masih berpotensi terjadi? Kalau banjir lahar masih berpotensi terjadi sepanjang belum ada rilis dari BMKG bahwa kita, karena sekarang ini kan masa transisi dari masa musim penghujan ke musim kemarau. Di saat itulah nanti cuaca ekstrim bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, cuaca ekstrim apabila nanti di atas terjadi hujan dengan durasi lama, intensitas sedang atau deras, itu yang akan berpotensi untuk menjadi banjir lahar. Masih statusnya di level 3 siaga. Nah, mudah-mudahan seiring waktu aktivitas Gunung Semeru tidak ada aktivitas yang menonjol. Di samping kita mengharapkan tidak terjadi cuaca ekstrim seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Thank you.
saat ini untuk Gunung Semeru masih statusnya di level 3 siaga. Nah, mudah-mudahan seiring waktu aktivitas Gunung Semeru tidak ada aktivitas yang menonjol, di samping kita mengharapkan tidak terjadi cuaca ekstrim seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Untuk banjir lahar apa masih berpotensi terjadi? Kalau banjir lahar masih berpotensi terjadi sepanjang belum ada rilis dari BMKG bahwa kita, karena sekarang ini kan masa transisi dari masa musim penghujan ke musim kemarau. Di saat itulah nanti cuaca ekstrim bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, cuaca ekstrim apabila nanti di atas terjadi hujan dengan durasi lama, intensitas sedang atau deras, itu yang akan berpotensi untuk menjadi banjir lahar.